Selamat pagi sobatku semua. Kembali lagi di channel saya, Wandi Pusam. Semoga hari ini teman-teman sehat selalu dan diberkati. Hari ini saya mau coba mikat lagi tanpa pikat, pakai umpan ulat ya teman-teman. Itu ulatnya, kelihatan? Nah itu dia ulatnya ya. Dan sedikit ada beras-berasnya. Nah itu di luar, ulat di bawah, lem tikus. Nah ini juga ada mulut lidi lem tikus, dan di sebelah sini juga ada. Oke, di dekat anak sungai ya, ini anak sungai, anak sungainya itu dia. Nah ini dia teman-teman, biar lebih jelas lagi. Nah itu tempat saya sembunyi, dekat sekali. Nah ini dia, tanpa pikat ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja. Nah itu muaranya di sana, bunyi-bunyi sudah. Oke, ikutin terus videonya, semoga berhasil. Oke teman-teman, kita panggil dia muara batunya, semoga berhasil. Teman-teman langsung, aduh, ngamuk dia teman-teman gara-gara lihat belalangnya. Laju sekali dia lihat belalangnya ya teman-teman. Ekornya kena pulut teman-teman, gara-gara dia mau ambil belalang nih, jadi langsung kena. Ini kita rilis teman-teman, jantan, body besar ya teman-teman, tinggal ekor putihnya aja. Ini ya teman-teman, burungnya jantan, body besar, ekornya tercabut nih teman-teman karena dia ngamuk tadi itu. Kita bersihin dia dulu, baru kita rilis dia ya teman-teman. Ada di sayapnya ada kena pulut tadi teman-teman, sama di ekornya ya. Saya bersihin dulu ya teman-teman, baru kita rilis ya, biar dia bisa terbang mulus, nggak ada kendala lagi karena sudah bersih. Oke teman-teman, langsung aja kita rilis. Oke, terbang kembali teman-teman ke arah sana jauh. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Jadi hanya pakai ulat ya teman-teman, dan pulut kita bisa dapat murai batu dan tanpa pemikat. Nah ini ekor murai liarnya tadi teman-teman, agak lumayan panjang ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Salam kicau mania. Mantap.